Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Saya mulakan tadi mesyuarat menitindakan maknanya kita memantau pelaksanaan, bukan berbincang isu-isu pokok yang telah dibincang selama puluhan tahun. Dan saya hargai sambutan diberikan oleh Premier dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk percepatkan proses dan menyambut rakan-rakan kita masuk Tuan Menteri Sabah bersama TPM Fadilah, kerana TPM mempengerusikan jawatankuasa teknikal dan Amizam yang mempengerusikan jawatankuasa penyelarasan. Saya bangga alhamdulillah kerana sekurang-kurangnya ada substantif ya, hal-hal yang pokok yang telah disetujui ya, atau dan dilaksanakan, seperti mana gas kuasa di negeri telah diluluskan dan undang-undang di peringkat negeri pun telah diserahkan. Hal yang saya fikir tidak begitu rumit tapi mengambil masa yang panjang. Begitu juga kuasa bidang elektrik. Ya. Bidang elektrik kita setuju dia efektif, berkesan bermula 1 Januari 2024. Jadi semuanya serah kepada negeri. Kemudian apa dia prinsip perjanjian MA 63 ini? Iaitu yang termeterai semasa penubuhan Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Maka itu dah istilah teknikal tentang kedudukan negeri dan wilayah, kerana Semenanjung itu negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan Sabah serta Sarawak. Itu tentunya saya akan kemukakan pandangan, kerana ini melibatkan perlembagaan dan perbatasan. Maka pandangan Raja-Raja Melayu itu penting sebelum dikemukakan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Kabinet. Tetapi walaupun nama itu belum dirubah, tetapi status itu harus jelas ya, bahawa status dalam perjanjian yang dipersetujui adalah Semenanjung Tanah Melayu satu entiti, Sabah satu entiti dan Sarawak. Ya. Sebab itu umpamanya kita persekutuan tentang kedudukan nama Premier untuk membedakan dengan Ketua Menteri atau Menteri Besar. Kemudian yang telah saya umumkan juga ialah iaitu tentang pelaksanaan projek. Apa rasional kita luluskan atau putuskan supaya projek-projek di bawah 50 juta dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri di bawah JKR negeri? Sebab pengalaman menunjukkan bahawa pelaksanaan di peringkat pusat dan negeri itu mengambil masa dan ada yang tidak dapat dibelanjakan. Jadi cabaran bagi negeri sekarang ialah mempesatkan pelaksanaan projek-projek di bawah 50 juta ringgit. Dan ini boleh dilakukan segera. Pemantauan dari segi peraturan kewangan itu akan dipatuhi seperti biasa ya. Yang kedua, apakah had 50 juta? Saya telah beritahu dan maklum kepada Premier dan Ketua Menteri iaitu sekiranya ini dah lancar, saya tidak ada masalah untuk meningkatkan jumlah had ceiling 50 tu kepada jumlah yang lebih. Ini isu pelubusan tanah. Kan sejak 70-an selepas terbentuknya Malaysia, kerajaan persekutuan melalui pendidikan, kesihatan, dalam negeri itu mengambil tanah ya, yang diserahkan dengan kos yang sangat rendah kerana ini tanah untuk kepentingan awam. Tetapi dilihat daripada 70-an ke 80-an ada tanah-tanah yang tidak dilaksanakan projek itu. Ya. Mungkin tanah tidak sesuai, mungkin peruntukan tidak ada walaupun masuk dalam perancangan Malaysia. Ya. Baik. Ini juga terpakai. Saya tidak mahu kata khusus untuk Sabah dan Sarawak kerana ini juga terpakai di Semenanjung. Ya. Saya semasa mewakili Perumahan Tambun ada kes begitu, Port Dickson juga begitu dan Tambun juga begitu. Ya. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, dan saya ingat kalau diluluskan, dia terpakai bagi seluruh negara. Walaupun yang paling tegas
mendesak adalah Premier Sarawak ya. Tetapi keuntungannya itu tentu akan terpakai untuk semua. Dan saya fikir ini suatu yang yang munasabah. Umpamanya dia mohon tahun 80, diluluskan tahun 81. Sekarang 2022 belum ada pelaksanaan, ada perancangan umum. Maka oleh demikian kita bagi tempoh 3 bulan untuk tetap ada kepastian. Kalau benar tidak ada sekolah yang akan dibangunkan dan tidak ada peruntukan, maka tanah tersebut harus diserahkan kembali kepada negeri dengan harga asal. Dan mungkin saya kata Kementerian Kewangan tetapkan kos dari segi itu saja, tetapi tidak munasabah untuk kita minta berdasarkan penilaian tanah itu sekarang. Ya, tanah itu diserahkan dengan suatu kepentingan awam, sekolah dan sebagainya. Dan ini dari segi teknikal pelaksanaannya, TPM akan tunggusikan dan lapor kepada mesyuarat dan kepada saya dan Premier serta Ketua Menteri Sabah. Pada hari ini, saya telah melantik wakil Kerajaan Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini diminta agak lama. Jadi dalam mesyuarat terakhir yang bersama dengan Datuk Kuasa persiapan mesyuarat ini, saya kata apa masalahnya. Jadi saya tidak fikir ini soal teknikal kecil juga kalau ada kekosongan. Sabah telah pun ada wakil, tetapi bukan wakil yang diusulkan oleh kerajaan negeri. Tetapi saya ingat biarlah keadaan ini berlaku dulu sebelum ada perubahan, kan tidak ada kekosongan. Tapi ada kekosongan atas kuasa Menteri Kewangan. Maka saya telah melantik Setiausaha Kewangan Sarawak berkuat kuasa hari ini sebagai ahli lembaga hasil dalam negeri. Ini satu lembaga yang sangat penting. Dan syaratnya apa? Syaratnya profesionalisme, pengalaman. Dan tentunya Setiausaha Kewangan Sarawak itu punya kelayakan atau kedua-dua pertimbangan tersebut. Dan ini akan membantu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Jokowi Indonesia, dibicarakan tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Itu berdekatan dengan sempadan. Sekarang ini bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertaluk pada cukai. Tapi atas desakan yang saya fikir bersabar ya. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asak terus isu ini. Tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi. Jadi oleh itu bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atau usul Premier itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Jadi walaupun dicadangkan untuk Sarawak, tapi ini terpakai untuk semua pejabat awam di negara kita. Satu perkara yang agak rumit yang telah lama dibincangkan dan saya telah beritahu kepada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak untuk diselesaikan ialah soal pemberian khas perkara 112D dalam perlembagaan. Ini maknanya tiap tahun ikut perjanjian MA63, satu ada pemberian khas. Tetapi saya teliti, saya bukan orang Sarawak atau Sabah. Dan isteri saya pun bukan dari Sabah dan Sarawak. Tetapi kita kadang bila kita lihat, kita kena lihat dari segi yang munasabah dan adil. Ya, semangat pemberian ini ialah melihat kepada kedudukan Sabah dan Sarawak semasa pembentukan Malaysia yang relatif lebih mundur ke belakang. Maka pimpinan kita pada ketika itu termasuk terutama itu Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj almarhum mengatakan harus ada peruntukan ini 112D. Tetapi perbincangan dan perundingan pada satu ketika bertahun-tahun Sarawak hanya diberi 16 juta ringgit. Dan tentunya saya selaku Menteri Kewangan tidak fikir ini satu jumlah yang munasabah. Untuk beri yang terlalu tinggi pun tidak mampu
Ya? Kerana dalam 112D itu disebut satu peruntukan berdasarkan beberapa ukuran, tapi tertakluk kepada keupayaan ekonomi, kewangan persekutuan. Jadi untuk peringkat awal, Premier menekankan satu peraturan, kaedah. Biar kita tetapkan formula atau kaedah yang jelas. Okay? Dan saya setuju, dalam mesyuarat tadi pun setuju, formula yang jelas. Tapi peringkat awal ini, kita beri sekitar dari 16 juta itu naik sekitar 300 juta ringgit ya, sebagai suatu sumbangan, tetapi ini tertakluk kepada formula tetapkan. Apa kebijaksanaan formula? Mana jangan kita terikat dengan 300 juta itu. Ya. 300 juta itu kerana kedudukan kewangan yang terbatas dan harus diperinci, kalau saya sebut dicerakin supaya formula itu boleh diterima pakai. Jadi alhamdulillah kita tengok satu, kalau saya lihatlah, bukan masalah saya pengusi kan ya, tetapi kalau lihat semua pencubaan mesyuarat ini dengan kehadiran dan dukungan Premier dan Ketua Menteri dan TPM selaku pengusi Jabatan Teknikal, itu telah menghasilkan satu keputusan yang baik. Kerana bagi saya, tugas saya sebagai PM, di antara hasrat saya ialah untuk memberikan suatu semangat baru, semangat kesatuan rakyat Malaysia ini ya, yang pelbagai wilayah, pelbagai kaum, pelbagai agama. Itu yang saya tekankan dalam Madani semalam. Tambah sikit. Ya, saya bagi pihak Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah menyelesaikan beberapa perkara dalam perbincangan kita ataupun MN63. Tapi satu perkara yang saya ingin nak tengahkan, ini bukan perbincangan, pelaksanaan. Ini adalah satu approach yang lain daripada yang lain. Kerana perkara itu sudah termasuk, hanya kita laksanakan saja. Dan kalau ada masalah teknikal sedikit, yang itu boleh kita selesaikan. Umpamanya memberikan kuasa kepada Sarawak dan Sabah melaksanakan projek 50 juta. Dan kalau prosesnya begitu baik sekali, dikatakan ceilingnya boleh dinaikkan. Tapi yang penting adalah integriti dalam kita melaksanakan projek-projek tersebut di bawah satu procurement procedure yang harus kita patuhi. Ini yang penting. Dan saya ucap terima kasihlah di atas persetujuan melantik SFK kita jadi dalam income tax board dan juga perkara-perkara yang lain yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri. Terima kasih. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu, kerana telah pun Sabah menerima kuasa selia gas baru-baru ini, dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan negeri Sabah telah dipertimbangkan. Walaupun ada lagi beberapa isu yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi perlu perbincangan lanjut, terutama sekali dalam hal-hal 112 di perlembagaan persekutuan. Tapi kita amat yakin di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan dapat menyelesaikan banyak perkara dalam isu MA63 itu. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Kalau dah sikit lagi pasal Jumaat. Datuk Seri, berhubung istilah wilayah dan negeri yang digunakan sekarang, yang mana Datuk Seri telah jelaskan tadi secara perundangannya belum lagi dimuktamadkan. Apa sebenarnya yang akan digunakan, negeri atau wilayah untuk Sabah dan Sarawak? Dia perlembagaan dalam perjanjian yang dimeterai itu disebut negeri, wilayah sebenarnya tanah Melayu dan negeri-negeri Borneo States. Dari segi pelaksanaan itu jelas dia tiga entiti, sama ada disebut negeri atau wilayah, dia tidak merubah
sikap kerajaan dan pendirian kita bahawa entitinya adalah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Tanah Melayu, bukan negeri-negeri. Tetapi pindaan mana-mana istilah ini harus dirujuk kepada Raja-Raja Melayu kerana ini masalah perbatasan dan kemudian parlimen. Proses itu boleh berjalan. Tapi saya tidak mahu riuhkan itu kerana ia tidak menjejaskan kedudukan status negeri dalam konteks perlembagaan negara yang sudah dipinda dan juga soal MA 63. Jadi proses itu kita harus hormati kerana mana-mana istilah itu, perubahan itu harus dirujuk pertama. Saya belum lagi rujuk kepada Raja-Raja Melayu, hanya perbincangan awal dengan Baduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita harus hormat proses tersebut. Yang penting apa? Yang penting tidak ada perubahan. Cuma ini bukan istilah yang mengganggu pengiktirafan. Pengiktirafan itu ada. Saya dan Jemaah Menteri dan kerajaan, itu pendirian kita jelas. Ada tiga entiti sekarang. Baik. Berkenaan dengan pelantikan wakil RGN, sebab sebelum ini kita dibahamkan wakil-wakil daripada negeri-negeri dalam RGN tidak boleh melibatkan pejabat awam. So atas minta ini pelantikan dari pejabat, adakah itu akan memerlukan sedikit apa nama itu pindaan dalam akta RGN sedia ada kan? Setakat yang saya kaji, tidak ada permasalahan tersebut. Dia beri hanya guideline sebab dia takut ada conflict of interest. Tapi yang ditekankan ialah dua syarat. Kelayakan dari segi profesional dan dari segi pengalaman. Dan dua-dua ini dipenuhi. Dan saya berpuas hati melihat kepada cadangan dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Cadangan itu sesuai. Dan integritinya itu tidak dipertikai. Itu yang bagi saya dalam LHDN sangat utama. Okay, Okay. Maybe on LHDN. Dalam akta LHDN, wakil kerajaan dan wakil daripada bukan kerajaan. Tapi wakil kerajaan dah dipenuhi. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini ialah akan digantikan salah seorang tu dengan wakil daripada Sarawak. Pindaan akan tetap dilakukan di parlimen untuk memenuhi keseluruhan tadi. Sorry. Datuk Seri, mesyuarat kali ini tak ada membincangkan tentang kesempadanan semula kawasan parlimen. Mungkin ada permintaan. Itu belum. Pilihan raya lambat lagi. Datuk Seri, adakah Datuk Seri yakin dapat menyelesaikan perkara-perkara yang tertunggak dalam MA63 sebelum pemerintahan Datuk Seri tamat dalam modal? Yang tertunggak tu sangat kecil. Tinggal 1-2 di itu pun dari segi persetujuan awal sudah dicapai, kaedah sudah dicapai. Saya beritahu dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama dan bila saya nanti TPM untuk mengurusikan jadual teknikal dan sentiasa hubungi Premier dan Ketua Menteri bahawa ini bagi saya bukan jadi masalah. Tengok berapa 7-8 isu itu kita bereskan dalam masa yang sangat singkat. Sudah kena fikir kita belum sampai 2 bulan pentadbiran. Maknanya it is, bagi saya itu tekad politik. Kalau betul ada, dan saya tidak, jangan salah faham, saya bukan ada nak favor Sarawak atau Sabah. I mean, bagi saya, kefahaman saya, what is just, what is proper, and honor a commitment, an agreement. You know, we don't want people to assume that politicians just talk and give commitments and do not deliver. I want to make sure that people understand that politics is about integrity, I think, as Prima said, and we have to honor that. These issues about land, that it look, decision has been made, and time frame is being given. If the Ministry of Education feels strongly that they want to have the land for a school project to be done in 2025, I mean, the state will not bother. There's no misunderstanding, but the state, of course, have the right to question. If for the last 40 years we've given the land and nothing happens, tell us. I mean, and this is not a contentious issue or an unresolved issue. It is resolved. Then the technical committee will then follow through. Okay,
Okay, thank you. Datuk Sri. Yeah, last. Yeah. Kita difahamkan satu-satu dua akan layan itu komuda pendapatan kerajaan. Jadi, adakah 300 juta untuk Sarawak itu bermula tahun ini dan Sabah kita berapa dapat akan ikut komuda di Sabah? Dia gini, kita tertakluk kepada formula. Ya. Tetapi kalau ikut penjelasan yang saya maklumkan kepada Sarawak itu sekitar 300 juta dan Sabah sekitar 260 gitu ya. Kerana ada yang nanti negeri-negeri, in fact saya sudah ada tax service amat besar. Dia kata macam mana 16 juta naik 300 juta. Okey, saya faham kerana maklumat itu harus disampaikan juga kepada menteri besar yang lain. Ya. Mengapa ada kecualian, dia kata mengapa kerana nak jaga politik Sarawak dan Sabah. Tak betul. Dia kena faham MA63. Dan ini bukan perjanjian saya. Ini dah dibuat oleh bapa-bapa kemerdekaan. Bapa-bapa dia ibu-ibu kemerdekaan dulu. Jadi, tetapi formula itu harus ditetapkan. Apa bahaya dia? Kalau Sarawak setuju begitu saja, dia akan terikat dengan jumlah yang berikut. And I think, to be fair, dia balik pada 112 itu mesti mengikat formula. Kalau kerajaan tidak ada upaya seperti mana ada sekarang, itu dia apa ni premier dan juga ketua menteri sebut jelas. Cuma takkan ada upaya bagi 16 juta setahun. I mean, it makes a mockery of our interpretation of the agreement. Okay? Alright, terima kasih banyak. Kita jumpa solat Jumaat. Yang patut bagi tahniah je makan ayah orang ni pun.